Berkah Ramadan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh tapi ya Pok, gue mau cerita deh. Dapur Pok Anwar udah gak ada. Iya. Udah bungkus. Orang lain juga udah gak ada tahu sama program kita. Iya. Sekarang kita padahal bagus banget namanya aja, udah keren banget ya. Iya. Dapur Pok Anwar ya. Tapi ngapa kita jadi kayak gembel gini, Pok? Eh, tapi gara-gara dapur kita dibungkus, gara-gara si Perdian tuh. Kenapa Perdian? Jarang masuk, tapi gajinya paling gede. Iya bener. Bener. Udah gitu kalau misalnya durasi habis dia gak pernah masuk. Mobil ganti tiap hari. Mobil ganti tiap hari, apalagi motor, main gede-gedean. Iya. Heran gue mah. Gue ngeri posisi kita tuh habis sama dia, Po. Habis sih enggak, cuma berkurang. Iya kan, sekarang aja job udah gak ada kan lu? Iya. Bangun rumah mana gagal. Gak ada. Iya lu, udah beli semen, beli pasir. Jadi gimana nih, War? Kayaknya kita harus nuntut si Perdian nih, War. Kita bilang sama Patian. Kalau misalnya kita tuh gak setuju, kita gak suka sama Perdian. Iya kan? Ada anak PKL. Bukan PKL. Kerja yang digolap itu ya. Dia adalah host uang Wakwil. Uang rewas. Ya, kami datang ke sini untuk membantu orang-orang seperti kalian ya. Butuh uang kan? Enggak perlu tuh. Kita enggak perlu uang. Oh ya udah kalau gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kita udah susah, Bu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya? Kalian harus menebak sesuatu. Bu, ibu kalau mau ngasih uang tuh gak ada syarat-syarat, Bu. Ibu harus ikhlas. Iya. Iya juga kasih-kasih ya. Kasih-kasih aja ya. Gitu. Oh iya. Masa harus ada imbalannya? Masalahnya kalau gue ngasih-ngasih aja nih cerita gak jalan nih. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Oke, kita akan langsung masuk saja boxnya sih. Mana boxnya? Ini kalau... Kalau berhasil nebak apa yang ada di sini... Ada apa? Ada apa sih? Kalau berhasil nebak yang apa yang ada di sini baru dapat uang. Kenapa sih? Kok raut mukanya begitu? Ada apa? Ada apaan? Bang, kenapa? Bang Tian. Oh, Pak, jangan ada ular ada, Pak. Pak, bukan. Kenapa takut? Enggak. Tenang, enggak perlu takut. Oke, kalian harus menebak misteri box. Mau kemana? Kalau kalian menebak dengan benar, maka kalian akan mendapatkan hadiah. Tebak apa yang ada di dalamnya? Mana saya tahu. Sweet. Sweet. Yang pertama. Cewek dulu. Wanita berbaju biru, hah? Wanita berbaju biru. Ya lu. Lu. Oh iya. Silakan tebak apa, jangan lihat. Apa yang ada di dalam apa sih isinya? Nggak tahu. Itu apa dimatiin TV-nya? Masa saya harus nebak? Ya, ditebak, dilihat. Dipegang. Masuk, habis dipegang. Masuk tangannya. Masuk. Kalau udah ngerasain, disebutin apa itu? Masuk. Apa nggak ada apa-apa, coba masukin dulu. Takut dicatok. Catok apa? Dicatok, lurus dong. Rambut lu sering dicatok kok. Eh, sumpah, tangannya Mpok Apla dingin. Kenapa sih takut amat? Udah gini. Gue bantuin. Ini obat. Obat. Ini gue punya obat penghilang takut. Jadi kalau minum obat ini jadi pemberani banget ya. Gak punya rasa takut sama sekali. Kan? Telan. Nah, obatnya udah ditelan. Lu gak takut apa-apa sekarang. Ayo coba masuk. Apa coba tebak apa coba? Apa coba? Apa itu? Tebak. Lu kok berani? Berani lalu juga.
Kan kita gak tahu. Apa itu? Tetap aja gitu. Apakah itu? Sapu. Sapu? Apa? Apa coba? Apa? Apa coba? Apa? Monceng. Monceng. Oke, yang sebelahnya. Yang sebelahnya. Sebelahnya. Yang sebelahnya apa? Nggak mau. Lagi ada. Berarti dua. Aduh, udah dimasukin tuh, udah masuk. Masuk dulu. Ya, ini apa nolak? Jadi dua. Nih. Dia nolak loh. Coba masuk. Oh, udah dua masa. Dua obat. Enggak, dia nolak. Enggak, yang ini dia nolak. Aduh. Coba. Nyebrang lu. Nah, masuk. Nolak. Anwar, sini, Man. Anwar. Tebak. Gua berani. Mana? Anwar mah enggak punya rasa takut. Apaan tuh? Apa itu? Kemocong. Kemocong ini. Udah berani, gak ada takut-takutnya. Anwar udah minum obat. Itu apa itu? Obatnya tambah lagi. Udah habis. Udah gak ada takut sama sekali. Ayah, lembik-lembik apa itu ya? Apa coba? Udah gak ada takutnya banget. Ulah! Apa? Benar. Iya benar. Gue disantro. Udah kan? Gini. Gitu. Oke, tebakannya berarti benar ya. Betul kan? Sini. Oke, berarti Anda semua berani dan Anda akan mendapatkan hadiah. Oh, thank you. Apa sih? Ya, dan hadiahnya kita akan menikmati kopi. Ini? Iya dong, ini dia. Kita akan menikmati kopi luwak hitam baru. Hitam. Lah ya ada dong. Duh, Teteh, Polpa, tapi ya aku tuh gak suka kopi yang terlalu manis. Soalnya hidup aku udah terlalu manis. Aduh. Sweet. Udah tenang aja. Ini kopi luwak hitam baru ini kesukaan semua orang. Karena rasanya tuh manisnya pas, mantap. Di mulut mantap, di hati mantap, baduh. Wow, best dong. Jadi luwak hitam baru ini cocok banget untuk menemani kita di waktu santai ataupun lainnya ya. Selain itu, cara buatnya juga gampang banget. Bisa digunting terlebih dulu sachetnya. Aku akan menunjukkan pada kalian. Terus? Semua yang ada di sini. Digunting dulu nih sachet luwak hitam barunya. Sebelah sini. Tuh, kayak gitu. Terus dituang kopinya di dalam gelas. Asik! Nah, silakan dikasih airnya. Wow! Udah, abis itu tinggal diaduk. Cukup. Wow. Harum ya. Si Opet riuh banget sih, Pet. Lu mau ngapain sih? Opet, kenapa sih, Pet? Pakai nyangkut, Pet. Oke, udah jadi tuh. Ih, gampang banget, simple ya. Lah iya, ini udah gitu rasanya manisnya pas. Ini memang mantep banget deh. Luwak hitam baru. Oh iya, kopi luwak hitam baru ini juga lagi ada promo beli satu gratis satu ya. Wow, terus? Jadi pemirsa di rumah mendingan cepetan sekarang buru-buru beli buat stok di rumah. Bisa dapat kesempatan untuk menang umroh dengan mengumpulkan 3 saset luwak varian apa saja termasuk varian luwak yang ini. Ya, jadi silakan kumpulkan sebanyak-banyaknya dan juga kirimkan ya. Oke, okay. Sekarang kita nikmatin semuanya yuk. Mau kan? Mau dong. Coba kamu minum. Ayo, Po. Aku ambil ya. Aku udah tahu rasanya enak. Kamu cobain deh. Aku cobain ya. Ya, coba-coba semuanya coba ya. Dari baunya aja wangi ya, War. Gimana rasanya? Ah. Enak ya? Enak banget.
banget deh. Enak dong. Oke, sekarang nikmatin kopinya udah. Berarti sekarang waktunya tinggal bagi-bagi hadiah deh buat pemirsa yang ada di rumah. Cara ikutannya gampang banget, tinggal scan QR code-nya sekarang nih, ya. Karena kalau beruntung kalian bisa membawa duit 3 juta rupiah. Oke, terima kasih sayang. Jangan lupa ya, ada passwordnya. Kalau kita bilang luwak hitam baru, jawabnya gak kemanisan, mantap. Luwak hitam baru. Oh, kita ini dulu ya. It's time to quiz. Luwak hitam baru. Kemanisan, mantap. Luwak hitam baru. Gak kemanisan, mantap. Mantap. Ini sudah ada Ambarwati ya, Ambarwati. Iya. Yeah. Bukan Ambiarwati ya. Luwak hitam baru. Luwak hitam baru. Gak kemanisan, mantap. Cakep. Pertanyaan akan dibacakan oleh Pong Alpan. Oke, okay, pertanyaannya apa promo luwak hitam baru? A. Beli satu, gratis satu. B. Ini bukan jawaban pasti, karena jawabannya A. Apa jawabannya? Beli satu gratis satu. Wow, 3 juta rupiah. Kopet. Udah gak bisa jalan. Udah tadi si Opet jatuh loh dari sini loh. Lu ngapain? Tuh lihat tuh sampai bolong tanahnya. Si Opet. Ngapain sih lu? Oke. Penonton yang kedua. Yang kedua udah ada siapa ya? Dari siapa? Luwak hitam baru. Gak kemanisan, mantap. Cakep. Ini suaranya kayak tadi dah. Belum dapat namanya, ini Mbak Elok bukan? Mbak Elok? Iya, Elok. Mbak Elok? Elok gimana? Kanan apa Elok kili? Itu belok. Belok. Mbak Elok. Pertanyaannya. Pertanyaannya dibacain nama Anwar. Iya, nih ya pertanyaannya. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Nil. Nah, sungai terpendek adalah Sungai Nol. Sungai depan rumah. Sungai Nol. Jawab. Apa, Bu? Sungai Nol. Hah? Iya, benar. Sungai Nol. 3 juta rupiah. Penunggu Sungai Nol. Oke, semuanya selamat ya mendapatkan 3 juta rupiah dan hadiah dipersembahkan oleh Luwak Hitam Baru. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh